apil untuk pedas-pedas super ada di depan saya. Yang satu brangus, yang satu bagian dulu ya. Nah, ini saya mau supir satu persatu. Ada juga babon plus anak. Ini yang dijual sama Cak Sutris ya. Ini saya mau supir satu persatu dari depan. Nah, ini jenisnya kalinya brangus ya. Umurnya sekitar di 6 bulanan, masih sekitar 6 bulanan seperti ini. Memang superan tanpa tanpa keluh seperti ini untuk bagian kepalanya bagus. Tanpa keluh, kakinya depan seperti ini juga bagus. Nah, ini untuk bagian belakang, teman-teman ya. Untuk bagian belakang, untuk kakinya juga sinjeng. Umur sekitar 6 bulanan ini. Nah, ini untuk bagian kepala. Ini monggo yang mau cari sapi brangus atau superan seperti ini, nanti bisa langsung di WA sama Cak Sutris. Untuk nomor WA-nya di 085-855-158-916. Mungkin teman-teman yang mau tahu untuk tinggi tinggi badannya seperti ini atau minta video sama Cak Sutris juga boleh, bisa langsung di WA saja. Ini yang bagian brangus ya, ini yang brangus. Dan yang satunya lagi ada Belgian Blue ya. Untuk yang Belgian Blue sama-sama belum dikeluh seperti ini. Cuman Belgian Blue ada hitam juga, ada putihnya seperti ini. Belgian Blue. Cak, kalau Belgian Blue umur sekitar berapa ini, Cak? Kalau ini sekitar di 7 bulanan ya. Untuk Belgian Blue sekitar di 7 bulanan. Istimewanya apa kalau Belgian seperti ini, teman? Untuk bagian belakangnya semok seperti ini ya. Ini ada apa? Superan ini. Semok seperti ini untuk bagian Blue. Dan kakinya juga jenjing tinggi. Untuk besarnya memang besaran yang Belgian Blue seperti ini. Tanpa tanduk juga yang ini. Ini untuk harganya langsung sama Cak Sutris saja yang mau tahu harganya atau minta ukuran. Untuk umur sekitar di 7 bulanan ini. Untuk bagian punggungnya juga bagus, lurus. Yang mau beli ini untuk superan buat koleksi juga boleh. Ada 2 ekor ya. Yang ini jenisnya brangus. Ini juga bagus untuk bagian punggung. Tebel juga. Dan satunya lagi ini. Ada lagi ini babon plus anak ya. Babonnya juga bagus. Ini kayaknya babon beranak 3 kali ini. 3 kali ini. Ini juga masih sangat pedet, masih baru lahir, umur sekitar di 3 harian. Untuk pedetnya ini jantan ya. Pedet jantan jenisnya juga sama, sama induknya simental. Simental seperti ini. Nih, untuk tanduk apa? Kalau untuk babonnya ini bagus, untuk tanduknya juga bagus, si mental beranak di 3 kali ini ya. Nih, babon cetak ya. Ini juga dijual ya sama Cak Sutris. Untuk harganya nanti bisa langsung di WA sama Cak Sutris. Untuk bagian belakang. Nih, babon istimewa, ini anaknya masih 3 hari teman-teman, sudah dijual ini sama pemiliknya. Untuk anaknya juga bagus, kakinya juga bagus. Yang istimewa untuk induknya itu apa, bagian ini biasanya ini baru lahir ini keras ya, bagian apa, susu ya. Nih, istimewa untuk bagian susunya seperti ini. Kalau nih untuk bagian induknya, susunya itu bagus. Kalau biasanya kalau susu besar seperti ini pedet-pedetnya bakal bagus ya teman-teman ya. Pedet-pedetnya itu biasanya bakal bagus. Ini juga induknya juga, menurut saya ini juga baik. Seperti induknya cucu juga ini. Nih, kalau untuk pedetannya umur 3 hari. Umur 3 hari sama pemiliknya langsung dijual. Iya. Jantan loh teman-teman ya, jantan seperti ini. Nih ada putihnya untuk bagian kepala sama kaki. Ini untuk jalannya masih gloyoran ya, baru lahir kemarin ini sudah dijual. Ini untuk yang berminat monggo langsung
dicek ke sini ke kandang langsung dilihat, nanti bisa negosiasi sama Cak Sutris ya. Untuk induannya juga bagus. Atau yang mau pedet, ini masih masuknya masih pedet seperti ini, pedet 2 ekor ini teman-teman juga bisa untuk yang mau negosiasi langsung sama Cak Sutris. Sama Cak Sutris ini sama berbagai sumberan ya. Untuk yang lainnya juga masih stok, masih ada di 10 ekoran. Mau beli atau mau kesini untuk review harganya bisa dicari di video saya. Saya sudah review harga satu persatu. Untuk harga paling rendah untuk betinanya di 9.500, kalau ada di 11.500. Ini untuk bakalnya juga sudah banyak yang laku ya teman-teman. Pengen ke kandang untuk yang gak mau ketinggalan untuk penurunan ini bisa setiap pasaran paing ini, jadi 5 hari sekali kita review. Ini yang untuk yang ini di bisa ditawar atau dijual sama Cak Sutris, bisa langsung ke kandang. Saya lihat mau lihat dulu yang untuk koleksi ya teman-teman ya. Kalau ini jadi koleksinya Cak Sutris ini masih belum dijual. Untuk Brahman ini, yang Brahman ini baru poel ini teman-teman ya, ternyata baru poel kemarin, poel satu pasang saja nih. Untuk jenisnya Brahman seperti ini sudah banyak yang tawar, tapi masih belum dikeluarkan teman-teman yang Brahman. Kalau si Jojo juga masih jadi koleksi juga, ini yang si mental. Nah, yang si mental sama, yang ini juga belum poel ya. Ini juga masih jadi koleksinya Cak Sutris. Ini yang si Jojo kemarin, untuk yang adiknya sudah dijual. Nah, satunya lagi ada si mental. Cak, ini apa sepala? Satu pasang. Ini juga sudah, ini poel satu pasang. Ini untuk harganya nanti bisa langsung tanya sama Cak Sutris ya. Ini sudah poin satu pasang. Ini yang Jojo ini juga sama si mental. Kalau ini untuk indukannya, ini indukan dari Jojo ya. Ini kemarin minta IB, baru minta IB. Ini belum positif hamil apa belum. Jelas ini sudah hampir sama ya. Untuk indukannya yang sebelah sana tadi teman-teman. Kalau ini masih nggak tahu ini dijual apa enggak. Kalau yang mau beli sapi bakul ke sana juga, di sana juga ada tadi. Untuk harganya nanti langsung tanya sama Cak Sutris teman-teman ya. Kalau yang mau pesen babon hamil seperti ini juga ada, ini hamil 6 bulan, harga di 19 juta tadi. Untuk teman-teman yang mau kesini monggo bisa datang langsung ke Wonokerto Kecamatan Batur, stok setiap paing jadi 5 hari sekali stok di sini. Untuk yang mau tanya-tanya monggo langsung sama Cak Sutris. Oke, itu saja teman-teman yang mau tahu untuk harga saat ini bisa dicari di video saya yang lagi harga ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.